Halo semuanya, kali ini saya akan share tutorial cara daftar Shopee Affiliate Program. Dengan program afiliasi dari Shopee ini, kalian bisa mendapatkan penghasilan dari internet, bahkan hanya dengan menggunakan handphone saja. Shopee Affiliate ini cocok untuk kalian, terutama yang aktif di media sosial, atau memiliki kemampuan untuk memasarkan produk dengan menggunakan link, bagaimanapun caranya. Dan cara kerja dari Shopee Affiliate ini adalah cukup dengan membagikan atau share link produk dari Shopee, lalu ketika ada pembeli yang melakukan pembelian dari link produk afiliasi yang kalian bagikan, maka kalian akan mendapatkan bagi hasil atau keuntungan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke tutorialnya. Pertama silakan buka aplikasi Shopee, lalu klik saya. Nah, di bawah sini ada Shopee Affiliate Program. Kalian bisa daftar lewat sini. Tapi jika di aplikasi Shopee yang kalian gunakan tidak ada, kalian bisa cari di menu pencarian. Nanti muncul paling atas sendiri, tinggal klik aja. Gabung sekarang. Di sini kita diminta untuk mengisi informasi akun atau data diri ya. Jadi isi aja sesuai data diri kalian. Tipe akun pilih perorangan saja, karena saya bukan dari perusahaan atau lainnya. Untuk sapaan, ini ada TN atau Tuan, biasanya digunakan untuk menyapa pria. Lalu NY atau Nyonya, itu sapaan untuk wanita yang sudah menikah. Dan terakhir ada NN atau Nona, biasanya digunakan untuk menyapa wanita yang belum menikah. Jadi silakan pilih sesuai dengan status kalian. Jika semuanya sudah diisi, langsung aja klik selanjutnya. Silakan pilih mau menghubungkan akun sosial media yang mana. Di sini saya ingin menghubungkan akun Facebook aja, jadi pilih Facebook. Dan masukkan link media sosialnya di sini. Media sosial yang dihubungkan minimal 1 ya, tapi jika kalian ingin mengisi lebih dari 1 juga nggak apa-apa. Dan minimal mempunyai 1 follower, menurut syarat dan ketentuan dari Shopee. Media sosial utamamu, karena saya hanya menghubungkan akun Facebook, jadi hanya tersedia Facebook. Jumlah pengikut saya pilih di bawah 2000. Spesifikasi kategori, pilih aja semua. Tipe kemitraan pilih lainnya. Bagaimana kamu mengetahui tentang Shopee Affiliate Program? Kalian bisa pilih iklan media sosial dan Shopee Affiliate ini. Tapi kalau kalian mau pilih yang lain juga nggak apa-apa. Silakan isi kode tim Shopee Affiliate. Nah, kalian bisa isi kode ini ya. Ini adalah kode tim dari saya. Biasanya kalau form ini diisi, kalian akan lebih cepat diterima. Jadi saya sarankan diisi aja kalau nggak mau menunggu terlalu lama. Persetujuan layanan bisa kalian ceklis saja dan klik kirim. Sampai di sini proses pendaftaran Shopee Affiliate Program sudah selesai dan kita tinggal menunggu konfirmasi dari Shopee-nya sekitar 3 hari. Setelah menunggu sekitar 1 harian, akhirnya saya diterima di Shopee Affiliate Program. Nah, cepat juga ya. Proses pendaftaran Shopee Affiliate bisa secepat itu karena saya mengisi kode tim saat pendaftaran kemarin, makanya saya bisa diterima secepat itu. Selanjutnya untuk cara salin link atau cara share link Shopee Affiliate itu sangat mudah, tapi ada yang perlu kalian perhatikan. Kalian hanya bisa sharing produk atau toko yang sudah berkategori Shopee Mall, Shopee Supermarket, Star Plus, dan Star, seperti ini contohnya. Jika produk yang ingin di-share sudah ketemu, kalian bisa klik bagikan yang ada di sebelah atas, lalu salin tautan. Setelah itu, kalian tinggal share link affiliate yang telah kalian salin tersebut ke media sosial kalian. Selanjutnya masuk ke menu Shopee Affiliate Program. Kalian bisa menambahkan informasi pembayaran sekarang, agar nantinya bisa menarik saldo atau hasil dari Shopee Affiliate. Jadi klik aja isi sekarang. Nah, di sini silakan isi semuanya.
dari informasi afiliat, informasi bank, dan informasi pajak. Jika sudah diisi semua, nanti dokumen yang telah kalian kirim akan ditinjau. Proses peninjauannya nggak terlalu lama ya, asalkan masih di hari kerja. Oke, mungkin gitu aja cara daftar Shopee Affiliate Program. Semoga bermanfaat dan makasih udah nonton.